Hai sahabat Vlog Ocha, gimana nih kabar kalian hari ini? Nah, kali ini Vlog Ocha mau kasih lihat ke kalian tanaman caladium atau keladi yang ada di teras yang Vlog Ocha punya. Yuk, ikutin terus videonya. Nah, ini dia nih sebagian kecil dari koleksi caladium yang Vlog Ocha tanam atau tarokin di teras Vlog Ocha. Sebagian kecil lagi ada di belakang sih. Jadi kali ini Vlog Ocha mau kasih lihat nih caladium yang ada di teras. Nih, ini adalah jenis caladium Homelomina. Ada dua pot sih. Nah, bintik-bintik yang ada pada daun Homelomina ini karena kadang-kadang Vlog Ocha lupa siram. Jadi media tanam sebagai tempat Homelomina hidup itu terlalu kering. Nah, ini adalah caladium yang kedua. Green Splash. Nah, kalau ini adalah jenis caladium semangka. Bentuknya hampir hampir mirip seperti semangka ya, teman-teman. Nah, kalau ini caladium baret. Kebetulan caladium ini baru saya pindahin dari media tanam. Nah, kalau ini caladium grand. Ini adalah caladium reginae. Nih, caladium tengkorak. Kalau ini pink splash. Nah, ini adalah caladium galaxy. Nih, Vlog Ocha suka banget loh sama caladium wayang. Emang sih dia hidup berupa rumpun yang agak kecil. Cuma kalau kalian pindahin di pot yang besar, tanaman ini bakalan jadi besar juga. Nah, ini adalah caladium pink sexy. Vlog Ocha punya dua sih, ini pink sexy dan white sexy. Nah, ini adalah caladium pink splash, tapi ada hijaunya. Vlog Ocha lupa nih nama yang benernya apa. Nah, kita beralih ke sisi kiri. Nih, ini caladium wayang yang Vlog Ocha punya. Nah, kalau jenis keladi ini kalian harus tarokin di sinar matahari langsung ya, supaya warnanya keluar. Kalau enggak, sebagian besar daunnya berwarna lebih hijau. Nah, ini Vlog Ocha tarokin di sinar matahari langsung. Jadi warnanya muncul nih, timbul dan bagus. Ini caladium lainnya. Nah, ini adalah salah satu caladium pink sexy. Hampir mirip sama yang tadi, yang warna pink sexy. Oh ya, ini white sexy. Nah, ini jenis caladium lainnya. Sebagian besar caladium ini akan mempunyai anak yang bisa dipindahin sebagai tanaman baru seperti ini, atau kalian juga bisa memotong umbi menjadi beberapa bagian dan kalian tanam untuk menjadi tanaman baru. Nah, sekian dulu nih tanaman caladi yang Vlog Ocha tanam di teras rumah Vlog Ocha. Nih, kita lihat lagi yuk koleksi Vlog Ocha. Tuh, secara keseluruhan seperti ini. Oh iya, ini adalah tanaman caladium green cell.
hampir mirip tengkorak sih, tetapi dia berwarna hijau. Nah, teman-teman, sekian dulu video dari vlog Ocha kali ini. Salam hijau dari vlog Ocha.